Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun, sehat selalu dan bahagia. Sahabat, sore ini saya akan mengulas kebun saya. Yang pertama ini sahabat. Kemarin sudah saya pruning. Jadi beberapa waktu yang lalu tanaman marbai ini sempat panen 5 kali sahabat. Ya, 5 kali dan ini saya pruning. Ya. Dengan dipruning seperti ini, maka tunas-tunas seperti ini sahabat. Ya. Tunas-tunas seperti ini itu dia akan pecah. Ya. Dan tunas ini nanti akan membawa buah baru, ya, bakal-bakal buah baru. Saya menggunakan sistem kapiler. Ya. Dan di sini ada tandon 25 liter. Tandon 25 liter kita isi dengan POC, pupuk organik cair, nutrisi cerdas untuk tanaman. Ya. Saya aplikasikan setiap minggu untuk saya isi di dalam tandonnya ini. Juga sama dengan buah tin ini. Ya. Buah tin ini buahnya banyak sekali sahabat. Sistemnya sama, kapiler menggunakan 3 sumbu. Buahnya banyak sekali. Ya, bisa dilihat sahabat untuk yang ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang besar-besar 6. Kemudian disusul 1, yang kecil, kemudian 2. Dan berikutnya ini masih ada lagi sahabat. Ya, insya Allah nanti masih ada lagi. Itu, dan ini sudah kelihatan 1, 2, 3. Ya, itu 8 tambah 3 berarti 11 ini. 1, 2. 11 tambah 2, 13 ini yang kecil. Ya. 1, 2. 15 ini 1, 2. 17 ini 1. Di sini sahabat ya, di baliknya sini 1. 18 yang sebelah sini 1, 2, 3. Ya. 21 1, 2, 3. 24. Nah, masih tambahin sini sahabat. 25, 26. Jadi pohon kecil ini buahnya 25 sahabat. Dengan nutrisi POC, pupuk organik cair yang saya buat sendiri. Nah, ini sahabat. Saya bikin sendiri ya POC-nya, ini pupuknya. Karena saya lebih suka menanam dengan organik. Saya lebih suka menanam dengan organik. Berikutnya kita ke tomat sahabat. Nah, ini tomat ini buahnya banyak sekali ya. Sangat banyak dan kemarin sudah saya ambil beberapa. Sekarang kita ambil lagi. Kalau enggak sahabat, nanti kedahuluan sama lalat buah. Nah, itu coba. Itu. Nah, keranjangnya ya. Kita ambil tomatnya sahabat ya. Ambil. Nanti takutnya seperti ini sahabat ya, kalau nggak segera kita ambil. Tomat ini saya tanam tanggal 21 Juni, ini ya, 21 Juni 2020. Kita tanam ya, ini yang luar biasa. Besar sahabat ya. Masih ada lagi. Ini lebih besar lagi. Nah. Wih, segenggaman sahabat ya, besar lagi. Juga menggunakan sistem kapiler. Untuk isinya POC. Oke, kita cukup itu, masih ada besok aja. Jadi ini. Kemudian ini ada stek ya, stek marbai. Dari pemangkasan itu saya tancapkan di sini jadi stek sahabat. Ini tomat-tomat kecil sudah mulai berbuah, jeruknya. Kemudian hari ini kita akan petik juga bayam merah ya, kita petik bayam merah juga. Kemarin sudah apa itu namanya, kangkung, sekarang bayam merah ya sahabat. Kita nggak usah cabut,
tapi potong saja seperti ini biar nanti dia bertunas lagi, tambah semakin banyak tunasnya. Kita ambil yang besar-besar. Ini yang kecil-kecil kita ambil juga nggak apa-apa untuk mengurangi. Tapi sebenarnya nggak usah diambil, sahabatnya. Gunting aja. Jadi tunggu lagi. Gunting aja. Baya merah baik untuk kesehatan. Kita pangkas ujung-ujungnya saja. Oke sahabat, kita lanjut lagi ya untuk bayamnya. Kita panen. Alhamdulillah, ini juga saya tanam tanggal 21 Juni, sistem kapiler. Ya. Jadi ini sahabat, bisa sahabat lihat ini ada tandon. Ya, ini tandon. Ini menggunakan talang kotak, kemudian saya lem dengan lem PVC. Nah, seperti ini bentuknya sahabat. Ini nutrisi dan airnya saya masukkan di situ, dan itu kapilernya. Supaya tidak ada nyamuk sahabat, ya, supaya tidak ada nyamuk, kita beri ikan lele kecil di dalamnya atau ikan cupang. Nah, untuk talang air sepanjang 2 meter saya kasih cupang 8 yang sudah mengatasi jentik nyamuk. Kalau lele cukup 5 saja sahabat, karena lele luar biasa. Jadi intinya kita tidak pelihara ikannya, cuman untuk ikan-ikan itu untuk membasmi nyamuk. Oke, kita lanjut. Ini seledri sahabat, sudah mulai besar-besar seledri. Dan ini ada apa ini, strawberry ya. Kebetulan ada satu ini sahabat. Nah, sebelah sini. Ini kalau kita tidak panen sahabat ini ya. Kalau nggak panen itu kedulan tikus sahabat. Ya, kedulan tikus. Kita potong aja dulu. Ah, ini untuk anak saya laki-laki. Nah, ini. Masih banyak di sini, kemudian sulur-sulurnya juga banyak sekali sahabat ini. Ya, sulur-sulurnya. Saatnya sebenarnya kita sudah pindah tanam ini. Untuk seperti ini ya, pindah tanam ini. Karena sulurnya sudah banyak, kita pindah. Ini sahabat, ada hasilnya walaupun sedikit. Besok kalau tanamannya banyak ya, sekitar 20 pot, nah, bisa 20 seperti ini, bahkan lebih. Oke, kita lanjutkan. Mana tadi saya lihat? Jadi ada tomat. Nah, sekarang ke buah tin sahabat. Nih, ini sudah saya persiapkan untuk sistem kapiler, tapi belum, karena belum ada tandonnya, maka nggak masalah seperti ini. Jadi saya siram setiap hari. Kemarin kita sudah pindah tanam, alhamdulillah segar. Dan ini di samping saya sahabat ada 1, 2, 3 pohon. Tiga pohon ini ada tin. Baru saya beli dalam kondisi merana sahabat, ya, kondisinya merana seperti ini. Oke. Walaupun dia bawa buah tapi merana, kemarin banyak kutu-kutunya dan ya seperti ini gersang sahabat, gersang, tidak ada daun sama sekali.
ini akan saya rawat dengan POC saya nanti. Insya Allah beberapa bulan ke depan jadi lebih baik. Ya, untuk sementara seperti itu sahabat, liputan kita. Besok kita sambung lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi sahabat. Pertemuan yang akan datang itu saya akan pangkas. Ada masih ada satu lagi cangkok sisip ya tin. Ya cangkok sisip tin itu. Jadi di sana akan saya ambil nanti sahabat untuk cangkok sisipnya. Karena kelihatannya sudah ada akar walaupun sedikit. Oke, seperti itu sahabat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam berkebun, sehat selalu dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.